Pemerintah Kabupaten Bandung tisaprak poe Salasa ngamanfaatkeun gedong Balai Latihan Kerja atau BLK Manggahang Balai Endah minangka tempat isolasi kerungkulan COVID-19. Prak-prakan nganggunakeun eta gedong Balai Latihan Kerja teh dilarapkeun dume jumlah orang dalam pemantauan atau ODP di Kabupaten Bandung beuki nambahan. Kadis Kominfo Kabupaten Bandung Yudi Abdul Rahman netelakeun orang dalam pemantauan atau ODP COVID-19 di Kabupaten Bandung bakal ngalakonan mangsa karantina di Gedung Balai Latihan Kerja atau BLK Manggahang Balai Endah. Eta gedung BLKT dijadikan karantina khusus ancokeneun warga anu dicindekeun positif corona dumasarkan hasil rapid test. Dinamprona, pamarentah Kabupaten Bandung natahareun 25 kamar isolasi anu bisa dieusian ku duaan di eta gedung. Di BLK itu ada sekitar 25 kamar. Masing-masing kamar bisa dihuni oleh 2 orang. Jadi artinya untuk 50 orang yang dinyatakan positif dari sisi rapid test-nya, Pak. Ada, berarti total ada 50 kamar ya, Pak, yang disiapkan oleh? Ya, ada 50 kamar yang disiapkan di BLK. Pak, warga sekitar sempat menentang dengan adanya BLK digunakan untuk... Warga mungkin bukan menantang, warga mungkin karena informasinya juga mungkin dianggap kurang, jadi mereka mungkin khawatir, gitu ya. Khawatir apabila mereka juga terkena. Nah untuk itu, saya kira kekhawatiran warga ini oleh rekan-rekan dari gugus tugas, oleh aparat kewilayahan, termasuk juga aparat teknis kesehatan sudah diberikan penjelasan, gitu ya. Seperti apa menangani orang yang dinyatakan positif pada saat rapid test gitu. Jadi kekhawatiran ada, tapi setelah diberikan penjelasan, dikumpulkan para tokoh oleh para aparat di wilayah juga dari gugus tugas, alhamdulillah mereka memahami dan sekarang tidak ada kekhawatiran itu, saya kira tidak. Sejuruhnya itu samemehna ketak ngamanfaatkeun eta gedung BLK minangka tempat isolasi keur ngungkulan COVID-19 teh mucunghulkeun pro jeung kontra, tapi antukna eta gedung bisa digunakeun satutas pamarentah Kabupaten Bandung ngebrehkeun sawanganna ka sakumna pihak. Rezi Tia Prasaja, Bandung TV.